Nggak, telepon nih dari Iim. Halo? Hai, Nggit. Apa, Iim? Ih, cantik amat sih, mau kemana? Maaf ya, ganggu pagi-pagi. Nih, Mas Arya. Hai, Pak. Selamat honeymoon ya, Pak. Hai, Iim. Hai, Iim katanya. Aku ke toilet. Mau kemana, Mas? Toilet. Oke. Gimana? Git, gue deg-degan banget deh. Aman, kayak yang waktu itu gue bilang aja. Pokoknya lo harus tenang, oke? Orang lo udah cantik gini, udah santai. Doain gue ya. Semoga lancar. Pasti dong gue doain. Good luck. Kabarin gue ya a bit langsung. Git, nanti lagi ya. Yudo udah datang nih. Oke, wish me luck. Bye-bye. Bye. Mas Arya. Kita lagi pup. Gini. Entah gak keluar-keluar. Hai. Hai. Oh my, kamu cantik banget. Makasih. Kamu udah yakin? Ya aku yakin dong. Kalau aku gak yakin, aku gak mungkin ngajak kamu ketemu sama orang tua aku hari ini. Kamu gak apa kan? Gak apa-apa. Yaudah yuk. Bentar. Mau tumben tuh ngundang kita kesini. Sayang, kenapa mereka juga pasti suka sama kamu kok. Yuk. Iya. Itu mereka datang itu. Hai, Ma. Pa. Halo. Hai, Ma. Gimana tadi perjalanannya? Capek. Duduk. Hai, duduk. Hai. Gimana perjalanannya nih? Lancar? Lancar, Ma. Pa. Tumben nih, Yuda, ada apa ngundang mama sama papa kesini makan? Ayo, ada apa nih? Jadi gini, Ma, Pa. Yuda kan sama Imelda udah pacaran cukup lama. Dan kita berdua memutuskan untuk menikah, Ma, Pa. Wah. Luar biasa. Setuju banget. Setuju banget. Dan sebetulnya juga kita berdua sudah tukar cincin dan aku sudah ngelamar. Wah. Imelda. Mama sama papa pasti setuju banget. Yakin mau sama Yuda? Anaknya manja loh. Mama kok gitu sih ngomongnya? Kena malu deh. Yakin kak tante? Dia baik, bertanggung jawab. Dia tuh suka telat kalau jemput. Ih, sama banget kayak papanya. Mama ini. Ya udah, ayo dimakan. Iya, iya. Ayo. Makan dulu. Mau yang ini kok, mau yang mana? Pierre.
Aku mau minta maaf udah nge-frame kamu sebagai stalker di kampus. Gua? Karin, aku ke Indonesia buat bisnis. I know, makanya aku minta maaf sama kamu. D'accord. C'est pas grave. Aku tahu aku dulu agak crazy. Tapi sekarang sudah enggak. Aku percaya ada alasannya kita bisa ketemu lagi. Sebenarnya aku mau nanya sesuatu sama kamu. Selama 3 tahun kita pacaran, kamu sebenarnya love me? Jujur, aku nggak tahu. Pierre, kamu romantis, kamu sweet. But, tapi mungkin aku nggak nyaman aja. What did I do wrong? I can fix this. Please give me another chance. Pierre. I'm sorry, I have nothing else to say. No. Come on, Lynx. Pierre. I make it better, everything. I can make it good again, please. Pierre, I'm so sorry. Maybe. I'm so sorry. No. I'm so sorry. Pourquoi? No, c'est pas possible. Baby. It's okay, mon cher. Terima kasih sudah kasih tahu the truth. Percaya, kamu akan jadi orang jauh lebih baik. Au revoir, mon chéri. Pierre. Maafin aku ya. Inggit. Tunggu, Mas. Iya, oke. Gak apa-apa. Udah bisa belum? Try. Oh my God. Oh.
bener. Kita kasih tahu ibu. Tell your friends. Nanti dulu mas. Enggak. Nanti aja. Nanti aja dulu, jangan kasih tahu siapa-siapa dulu, boleh gak? Ya oke. Kamu nggak mau dikasih tahu siapa-siapa? Ngerti kan? Oke. Just between us, ya? Oke. Dengerin aku. Aku cuma mau bilang, pokoknya kita sama-sama saling jaga. Aku akan lebih take care kamu lagi. Aku akan jagain kamu semaksimal mungkin. You can take care of the baby. Ya. Untuk bayinya sekarang. Mas. Nah, ini dia nih. Wah, selamat ya. Usia kandungannya sekarang memasuki minggu kelima. Tapi kandungannya harus dijaga ya. Ya, selamat ya. Kenapa ya, Dok? Tapi enggak apa-apa kan, Dok, kandungannya? Kondisi ibu cukup baik. Tapi kehamilan yang sekarang cukup berisiko. Mengingat jarak keguguran kemarin masih terlalu dekat. Saya akan kasih obat untuk penguat kandungan. Tapi ini lebih, ya artinya tidak ada yang terlalu serius kan dok? Mungkin menjaga pola makan, kemudian tidak terlalu banyak bergerak misalnya. Betul pak. Tapi nggak ada yang serius kan? Maksudnya semuanya baik-baik aja kan? Iya, tapi tetap harus dijaga ya pak. Baik. Untuk makanannya dan Bu Inggit juga jangan terlalu mengerjakan pekerjaan yang berat-berat ya. Sampai. Sama orang tua Mas Arya nanti aja ya. Kan kata orang tua Pak Mali tuh. Jadi maksud saya nunggu hamil saya udah agak besar aja. Ya, gak apa-apa. Tapi mungkin kalau menurut saya penting juga untuk kamu kasih tahu misalnya Iim atau Rara gitu, supaya di kampus juga ada yang jagain sih, menurut saya. Oke. Sebenarnya saya masih takut sih. Takut gak bisa jaganya deh. Pasti bisa, ya. Kan ada saya juga. Saya janji mau jagain kamu terus, ya. Itu semua cuma ada di pikiran kamu. Jadi sekarang bilang sama pikiran kamu sendiri, yakin dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja. Oke? Oke. Makasih ya, Mas. Selalu bikin saya tenang. Kalau saya bisa nenangin kamu, sebenarnya menyempurnakan kamu sendiri. Calon ibu dari anak-anak saya. Baru aja dibikin tenang, udah dibikin bad mood lagi. Kenapa kok jadi dibikin bad mood? Inget, tunggu dulu dong. Hei. Saya salah apa? Saya salah ngomong. Coba tadi ngomong apa? Ulang. Calon ibu dari anak-anak saya, anak-anak kita. Nah itu. Bukan salah di kita atau sayanya, di anak-anak. Itu kata majemuk, Mas. Berarti maksudnya lebih dari satu. Loh iya, masa saya salah? Kan saya cuma
berkeinginan atau pingin punya anak lebih dari satu atau punya anak banyak. Hah? Gak boleh. Ya gak boleh lah. Harus didiskusiin dulu dong, kesayangan saya yang hamil. Ini satu aja belum kelar, kelarin aja dulu mas. Gimana sih mas? Ya. Ya mas Arya mah enak cuma jadi donatur. Saya yang hamil, saya yang gendut, hormon saya yang berantakan. Mas pikir perempuan itu pabrik bayi? Maaf ya, saya gak maksud kayak gitu. Enggak. Mas Arya pikirannya kayak cowok-cowok yang saya benci, males. Inggit. Jangan ngambek dong. Hey. Saya bikinin jus atau minuman yang enak, mau gak? Enggak, mau bikin pabrik bayi. Git, kok makannya banyak banget sih hari ini? Banyak. Iya. Enggak, gue makan dikit banget. Tapi gue masih lapar loh. Gue piring mah cuy. Buah lagi. Udah belum? Udah masuk. Sudah makan? Pak. Pak Arya. Udah? Udah pak. Pak Arya udah makan? Sudah. Ini lagi mau pesan buah. Ini sih mbak. Pesan buahnya. Silakan. Kayaknya enak deh tuh nanasnya. Fresh banget tuh. Kamu gak bisa makan nanas, no. Kenapa? Alergi kan? Hah? Yep. Gatal-gatal dia kalau makan nanas, iya kan? Oh iya, gatal-gatal gue lupa. Emang iya? Sejak kapan? Ya sejak itulah pokoknya merah-merah gitu loh. Saya pesen yang lain aja ya. Ya, sayang banget dong. Emang ya, bisa ya nanas tuh bikin gatel-gatel merah gitu? Bisa. Sayang banget nih. Sayang banget gitu. Nih, udah jadi minuman gue dan Rara. Apaan sih? Minuman kesukaan gue sama Rara. Cobain ya. Cobain. Minta gelas dong. Gelas nih lo taruh dulu di sini, gue yang ambil gelas. Oke. Nih, silakan dicem-cem. Orange juice. Iya dong. Cobain deh. Kata Yuda enak tau. Mau juga dong. Apa ya? Gelas satu. Sana. Manis banget gak? Enggak. Gue udah bikinnya sesuai kok. Enggak terlalu kemanisan. Kenapa? Kan lo biasanya suka manis, kita kan geng sweet tuh. Gue soal lagi enak kalau minum yang manis-manis. Dah, cobain dulu. Yaudah deh. Enak gak? This is for you guys. Thank you. Nih, buat sahabat. Thank you. Kenapa Git? Ah, enggak. Masih kemanisan sih buat gue. Tapi gak apa-apa, itu ntar kalau ada sisanya gue simpenin buat Mas Arya ya. Terus? Dia siapa tau mau. Sejak kapan Pak Arya suka yang manis-manis? Bukannya Pak Arya gak suka? Yeah, semenjak nikah sama gue, dia tuh jadi suka yang manis-manis. Bentar nih gue kasih Mas Arya. Kenapa? Liz. Apa jangan-jangan itu ya? Apaan sih? Astaga. Enggak. Masa sih? Gitu emangnya? Apaan sih? Enggak. Enggak apa-apa. Jangan-jangan kalau nanya terus ternyata enggak, dia malah sedih. Oh iya. Kenapa, Ra? Enggak tahu nih, Rara. Enggak jelas. Enggak. Yaudah nih cuminannya kalau mau lagi. Iya. Udah jangan sekarang, ntar kalau ternyata enggak, malah dia yang sedih udah. Udah sampai mana? Nih, udah sampai. Tadi mana tadi? Nggak tahu. Lu beruntung Arya. Gak semua orang itu punya kesempatan secepat lu untuk jadi bapak. Well, especially setelah Inggit punya riwayat keguguran. Iya. Gue juga, maksudnya apa ya, masih, I'm surprised, of course.
knowing apa yang udah sempat terjadi gitu ya, dan gue merasa bahwa wah, the due date is about to come. I'm very happy. Okay. Gue di tahap gue sangat bersyukur dengan semuanya gitu. But again, ya, gue juga menanti nanti ini akan jadi kayak gimana ya nanti, maksudnya, yeah, you know, being a dad, you know, being a father, that's a big deal. Ya makanya sengaja gue ngajak mau makan karena gue pengen denger aja sih gimana ya, ada saran apa untuk mengurus anak nantinya, knowing you've taken care of what, 2 kids, lo tahu persis bagaimana repotnya mengurus anak dan menjadi bapak gitu ya. I just wanna know, man. Well, first, you're not going to sleep for at least 2 years, ya? Yeah? Correct. Okay, I get it. No lah, Arya. Look, I probably know you more than I know myself, ya. Yeah? Dan menurut gua sih, lu gak butuh tips dari gua. Oh, come on. Nah, seriously, karena gua yakin, you are going to be the greatest dad. You think so? Yeah. Thanks. Yeah. Thanks a lot. No worries, man. Hopefully. And I'm proud of you. Terutama tuh ngadepin masalah Karin waktu itu. Well, thanks. Ya walaupun bukan hanya gue ya, tapi di sini Inggit juga punya peran yang sangat amat besar. Gimana cara dia menghandle dirinya, gimana dia bisa bersikap lebih dewasa menghadapi situasi Karin and everything, you know.